Bersatu ia mesti ada satu kekuatan yang tersendiri untuk jangka masa yang panjang. Kemana arah tuju Parti Bersatu untuk politiknya, untuk rakyatnya dan untuk negara itu. Yang itu kita belum nampak lagi dengan jelas kemana arah tujunya. Jika berdiri tidak lama, Tuan Dang masih berada di dalam kumpulan yang berada 但面对来势汹汹的巫统，土团党到底要如何应战？他们的表现又是如何？政治评论员 Husain Yusri 表示，土团党的定位模糊是硬伤之一。Bersatu mestilah menunjukkan satu prinsip yang jelas dalam pilihan raya Johor kali ini. Dia mesti ada satu prinsip kemana arah tuju politik Bersatu untuk jangka masa yang panjang.Sebab kalau kita tengok sebelum ni Bersatu dia menjatuhkan kerajaan pada pilihan raya yang ke-14 itu kerana isu-isu yang berkaitan dengan integriti kerajaan. Akhirnya kerajaan UMNO itu jatuh dan akhir sekali Bersatu mengambil alih tapuk kepimpinan negara. Tetapi dalam konteks sekarang bila kita bincang untuk jangka masa yang panjang ini, jadi Bersatu ia mesti ada satu kekuatan yang tersendiri untuk jangka masa yang panjang. Kemana arah tuju Parti Bersatu untuk politiknya, untuk rakyatnya dan untuk negara itu. Yang itu kita belum nampak lagi dengan jelas kemana arah tujunya, sebab Bersatu ni masih lagi parti yang baru dan terutamanya pada pengundi-pengundi muda, dia perlukan satu stand yang jelas kemana sebenarnya arah tuju untuk jangka masa yang panjang itu. Kalau kita tengok dalam pilihan raya di Melaka baru-baru ni kan, jadi kita tak nampak sangat faktor Abah itu memberi kita kata faktor yang besar kepada pola pengundian di Melaka. Jadi kalau kita bercakap pada pilihan raya di Johor ni juga, kita tidak boleh mengambil faktor Abah itu sebagai indikator untuk kita katakan bahawa kerajaan Johor ini dia mempunyai kekuatan di situ. Ya, kita tak boleh mengatakan bahawa kerana faktor Abah ini pola pengundian untuk Parti Bersatu ataupun Perikatan Nasional itu ia meningkat. Kita tak boleh baca lagi sebab pertama kerana 704,000 pengundi muda yang akan mengundi pada pilihan raya di Johor itu belum tentu lagi ke mana arah tujunya. So di situlah perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan sebenarnya. Tu Tuan Dang dan Wu Tong bu he yi jing shi bu zheng de shi shi, dan ta men de meng you yi dang xue si hu bu si xin, xiang la long liang fang mian, zai guo meng yu quan min gong shi zhi xia, zuo you feng yuan. Dan zhe yi ci yin qing shi suo bi, hai shi ji shi gen Tu Tuan Dang zai yi qi. Er you le yi dang de cheng yao, guo meng shi fou jiu ru hu tian ni ne?Pertama kita kena tengok pada rekod pilihan raya yang lepas. Kalau kita tengok PAS hanya memenangi kerusi, satu kerusi saja di Johor. Jadi kalau kita kata PAS membantu, kita boleh kata PAS membantu dalam konteks semangat politik itu, semangat politik, semangat kerjasama politik untuk pilihan raya ini. Tetapi kalaulah dalam soal kemenangan itu, kita tengok pada rekod lah, pada rekod pilihan raya yang ke-14, kita tengok PAS hanya menang satu kerusi saja di Johor. Jadi kalau kita nak baca pada pilihan raya ini, so kita kata sukarlah kalau kita nak gunakan indikator PAS itu semata-mata.